Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda semuanya berada. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini kita berjumpa kembali dengan Syariful Alam Channel atau Channel Syariful Alam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membacakan video viral yang sangat menarik untuk kita bisa menjadi pelajaran untuk semua. Namun sebelum saya melanjutkan membacakan berita ini, ada baiknya sahabat YouTube untuk sedekah dengan subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa komentar yang bijak, mengedukasi, dan inspiratif. Oke guys, jangan lupa ya subscribe, like, and share. Ditabrak security, penjual gasa ditabrak security. Video viral, satpam sengaja tabrak pedagang bakso hingga isi gerobaknya keluar ke jalan raya. Video viral, satpam tabrak pedagang bakso hingga isi gerobaknya tumpah ke jalan raya, membuat tiba-tiba jalan macet di sekitar kawasan Harapan Indah, Bekasi pada Minggu 3 November 2019 kemarin. Tidak saja gerobak terbalik ke depan, namun juga semua isi dagangan tertumpah dan berserakan di atas jalan raya. Tindakan tidak terpuji oknum satpam ini pun viral di media sosial, Twitter, Facebook, dan Instagram serta WhatsApp. Ribuan netizen geram dan memaki si oknum satpam itu. Sementara pedagang bakso dapat semangat moral serta doa. Akun Instagram @fakta.indo merupakan salah satu akun yang turut membagikan video ini. Satpam ini sengaja menabrak gerobak tukang bakso itu dengan alasan melakukan penertiban pedagang kaki lima di wilayah kerjanya. Dalam video itu, satpam tersebut membawa sebelah kayu sambil mencak-mencak tak ketahuan maksudnya setelah menabrak gerobak tukang bakso itu. Gerobak tukang bakso ini ditabrak oleh petugas security hingga dagangannya berserakan. Tulis akun @fakta.indo pada Senin 4 November. Hari ini. Dalam video viral ini terlihat pedagang bakso dan satpam terlibat adu mulut. Warga sekitarnya mulai berkerumun. Nah, ketinggalan para pengendara turut menonton hingga jalan raya tersebut macet total. Kenapa cuma saya? Di sana banyak pedagang. Kenapa cuma saya diusir? Geram si tukang bakso dengan nada tinggi. Warga sekitar pun juga mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh oknum satpam itu tidak dibenarkan. Sebab bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, bukan dengan cara menabrak seperti itu. Beragam komentar di berbagai medsos pun ramai netizen mengkritik oknum satpam tersebut. Dan netizen memberikan doa serta dorongan moral kepada pedagang bakso itu agar tetap sabar menghadapi kenyataan yang dialaminya. Dikutip dari Kompas, Kapolsek Tarumajaya Polres Metro Bekasi, AKP Yudo Anto Budri membenarkan peristiwa tersebut terjadi di wilayahnya pada Minggu kemarin. Dalam video itu, pedagang bakso marah dan agar rumahnya terbakar dan dagangannya berhamburan setelah ditabrak satpam dengan motor trailnya. Keduanya adu mulut dan hampir baku hantam. Narasi di video itu, satpam berupaya mengusir tukang bakso tersebut. Yudo mengatakan, peristiwa ini dilatar belakangi larangan bagi pedagang kaki lima berjualan di Jalan Boulevard Harapan Indah. Jadi kejadiannya tukang bakso ini masih jualan, sudah beberapa kali ditegur. Yang ketiga kali itu akhirnya bakso diribut berdua sama satpam. Jelas Yudo melalui telepon Senin 4/11 siang ini ke redaksi Kompas. Menurut Yudo dan membenarkan bahwa satpam itu sengaja menabrak gerobak bakso dengan motor trailnya. Namun, kata dia, sang satpam tidak selain melaju dengan kecepatan tinggi, meskipun hasilnya tetap saja merugikan tukang bakso tersebut. Tidak ada pemukulan, tidak ada yang luka juga, aman. Tabrak pun agak parah banget.
cuma kekesalan. Kata Yudo mengatakan kasus ini sudah berakhir damai. Pedagang bakso tersebut telah bertemu langsung dengan satpam. Kesepakatannya, satpam harus mengganti kerugian pedagang bakso. Ia juga dikenai sanksi oleh manajemen pengembang kawasan Harapan. Demikian berita menarik ini saya sampaikan sahabat itu. Editor redaksi Syariful Alam Syari. Untuk itu saya mengingatkan kembali, ayo sedekah sahabat itu ke channel Syariful Alam ini dengan mengklik tanda subscribe, like, and share. Semoga sejahtera semuanya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita menjaga kenabian Indonesia ini agar kita bisa sejahtera membangun negeri ini sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya redaksi Syariful Alam Channel. Bye bye. Selamat malam. Yang lain akan diusir. Apa? Salah. Itu kekerasan. Yayasan mana ini? Bukan yayasan, ya. Oke, saya akuin salah. Karena apa? Berawal sekolah. Ini cuma ini motor istri loh, Pak. Iya. Ini cuma dokumen. Jadi. Ini, Pak. Sekarang begini. Ya. Hei, saya sudah banyak pedagang, bukan begitu caranya. Iya, memang seperti itu. Ya. Dari mana? Kita dari sigap atau dari mana? Sudah, dari sini. Enggak, maksudnya kopnya sigap apa bawa waktu jadi ikan mana? Dari sigap apa bawa tak? Rekrutmennya? Langsung dari PT ADP. Iya, baru dari sini apa ini ADP Damai Putra Group. Damai Putra. Woi, gua jadi rekam dong. Kenapa? Kenapa? Hei. Hei.